Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eliza Tanjung. Hai bunda, apa kabarnya nih? Semoga bunda-bunda, teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video sederhanaku kali ini, aku mau food prep belanjaan mingguan hemat cukup buat bertiga ya bun. Dan sebelum food prep, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat bunda-bunda, teman-teman semua yang sudah setia menontonin video-video sederhanaku. Buat yang baru gabung, aku ucapin terima kasih banyak juga ya. Dan semoga video sederhanaku ini bisa menghibur dan bermanfaat buat bunda-bunda teman-teman semua. Jika teman-teman bunda-bunda semua suka dengan video sederhanaku ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bunda-bunda teman-teman semua nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan jika ada kritik dan saran, boleh dong ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, seperti yang bunda lihat di awal video tadi, ada sisa belanjaan minggu kemarin. Itu ada sisa sayur bayam sedikit, terus ada sisa kangkung yang dikasih temen waktu minggu kemarin. Nah, terus ada sisa belanjaan bulanan kemarin, mie goreng. Itu banyak karena alhamdulillah ada dikasih teman juga, dia ada dapat sembako dan dia bagi ke aku gitu pun. Nah, ini ada hasil pancing pak suami hari Minggu sore. Aku belum bersihin pun karena nggak keburu waktunya, dia pulangnya udah mau maghrib kan, sementara habis maghrib kami mau pergi belanja. Insyaallah nanti kalau aku sempet aku bersihin. Nah, ini aku udah pulang belanja mingguan ya bun. Aku di sini ada beli cabai merah dan cabai rawit, itu aku campur bun, seperempatnya itu 7.000, dan jahe itu sisaan belanjaan minggu kemarin. Dan aku ada beli tauge 2.000, terus aku ada beli teri sama cumi asin itu setengah on, itu satu onnya 13.000. aku juga ada beli tomat 3.000, seperempat itu ada sisaan tomat minggu kemarin ya bun. Lanjut, aku ada beli kerupuk udang butek, sari udang butek, itu satu bungkusnya 5.000. terus aku ada beli wortel, itu wortelnya 3.000 apa 2.000 gitu ya bun. Kalau jagung itu dikasih karena udah agak kisut gitu jagungnya. Terus aku ada beli tempe, satu bungkusnya itu 1.000, jadi aku beli 3.000. Nah, lanjut aku ada beli bawang merah sama bawang putih. Bawang merah seperempat itu 7.000, terus aku genapkan 10.000, dikasih bawang putihnya segitu itu 3.000 ya bun. Dan terakhir aku ada beli pisang ya, sekilonya itu 8.000 ya bun. Dan untuk total belanjaan mingguan aku ini nanti aku sematkan di sekitaran video. Nah, lanjut aku mau susun belanjaan mingguan aku ke kulkas ya bun. Abaikan muka aku yang lesu, lemah, lunglai karena memang kebetulan hari ini aku kurang enak badan gitu bun. Dan alhamdulillah ya bun, itu ada teman kasih aku Indomie, ada 3 macam kalau nggak salah, ada Indomie rasa ayam geprek, Indomie kari, sama mie sedap soto. Ya alhamdulillah lah bun, hitung-hitung untuk jaga-jaga malam kalau lapar ya bun. Karena Indomie itu enaknya itu kalau dimakan tuh pas malam-malam gitu ya bun ya. Yang samaan kayak aku, boleh dong komen-komen di bawah. Nah, aku susun-susunnya tuh kayak gitu aja bun. Untuk cabenya aku buat di wadah terbuka dan aku alas sama tisu.
Nah ini si emak ini salah pasang apa apa tuh namanya pun salah pasang tutup wadah, jadi aku tuh kebalik gitu pun. Nah benda-benda semua udah pada prep belum? Yuk food prep yuk pun, biar uang belanja kita nggak kebobolan. Dan kalau masak itu tinggal gampang ya bun, kalau kita udah ada stoknya di kulkas. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman, bunda-bunda semua yang sudah setia nontonin video-video sederhanaku. Dan semoga video sederhanaku ini bermanfaat dan bisa menghibur ya teman-teman. Nah ini hasil food prep mingguan aku. Dan alhamdulillah insya Allah ini cukup buat satu minggu untuk kami bertiga. Dua orang dewasa dan satu masih anak-anak. Sekian dulu video sederhanaku kali ini. Semoga bunda-bunda teman-teman semua terhibur ya. Dan jika ada kritik dan saran, boleh teman-teman bunda-bunda semua tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman bunda-bunda semua suka dengan video sederhanaku ini, jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.